Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Deddy Dorsadi dari channel Derosa Mobilkas. Saudaraku, bagaimana kabarnya? Semoga hari yang cerah ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa pula diberikan kelancaran dalam berbagai urusan. Amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini saya sama orang finance. Iya. Namanya Siska. Perkenalkan Siska. Perkenalkan, saya Siska dari Sinarmas Multifinance untuk pembiayaannya. Cabang mana? Cabang Roxy. Cabang Roxy. Hmm. Nah, satu lagi, Menir Mobil Bekas. Monggo. Oke, balik lagi ke channelnya Menir Mobil Bekas. Hari ini kita podcast bertiga. Derosa Mobil Bekas dan finance-nya Sinarmas Finance ya, dari BSD ya. Mbak dari Siska. Roxy. Oh, dari Roxy. Roxy ya. Iya. Sorry, dari Roxy. Tolong dibuka maskernya. Iya. Yeah. Dibuka nih. Ini kita mau tanya-tanya nih sekitaran tentang finance Sinarmas nih ke Mbak Siska ya. Betul. Yeah. Nah, Bang Deddy. Oke, Mbak Siska. Ini di belakang kita ada mobil BMW BMW ya. BMW tahun 2014. Kira-kira lu bisa cover nggak kira-kira? Kita bisa cover. Bisa cover ya. Dari kita sih yang penting kayak BC checking atau sliknya aman, nanti prosesnya bisa dibantu. Tuh. Oke. Okay. Jadi agan-agan kalau sekelas BMW aja Sinarmas bisa cover nih. Sinarmas dan didukung oleh CMO yang sangat cantik tapi lincah. Siska, kan? Nggak pakai E. Ini hilang. Ya. Cantik, tidak sombong, pintar, jenius, dan gue udah pernah pakai beliau untuk proses data finance leasing teruji. Sudah melewati verifikasi, mantap dah buat buat kategori CMO ya. Iya, betul. Bisa proses rekomendasi. Cepet ya. Proses cepat ya. Jadi kalau kemarin kita Grand Max ya. Betul. Itu datanya memang agak complicated, tapi selama slick sama BI checking-nya clear, aman. Kita aman. Kita tadinya hopeless ini ya. Iya. Hopelessnya gini, dengan data apa adanya, tapi di satu sisi kapasitas konsumen kurang-kurang bagaimana ya. Kapasitas lah. Iya. Tapi alhamdulillah sama Mbak Siska, iya, betul. Langsung approve. Bisa dibantu ya. Mbak Siska masih single loh. Nanti saya simpan deskripsi nomor handphonenya ya Mbak. Jadi kalau agan-agan yang akun TikToknya ada nggak? Kalau muda nanti untuk akun IG-nya boleh ditunjukin. Boleh, Siska at 2801, nanti bisa di follow aja. Oh. Siska at 2801, langsung di add ya. Siska, Siska. Siska, iya. Ini BMW tahun 2014, serinya 320i. Semuanya masih bagus, dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Jujur ini atas nama PT. Tapi kilometernya masih rendah sekitar 75.000 ya. Dan ini service record. Untuk pajak pun bulan 9 pajaknya sekitar 7 jutaan. Tuh. Ini Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan. Gatot Subroto. Iya. Kuningan, daerah Kuningan. Jakarta Selatan. Untuk bodinya silakan dilihat ke dalam dan silakan. Iya. Sekeliling bodi. Railing body terus sambil dilihat dalamnya juga ya. Jangan body Siska yang dilihat, mobilnya. Body Siska, penir aja yang lihat kalau body Siska mah. Semuanya masih original, dia BMW 2014 masih seger banget. Ban-bannya aja masih tebel. Masih bungkusan. Hand grip-nya aja yang di sini nih dekat pintu nih. Masih dibungkus plastik semua itu.
luar biasa guys. Ini mobil bener-bener luxury banget. BMW 320i Sport tahun 2014. Pajaknya 7 juta, kilometernya sekitar 75 jutaan, 75 ribuan. 75.807 kilo. Untuk interior belakang harga cashnya berapa Bang Deddy? Untuk harga cash kita buka harga 320 nego, negonya langsung di saya. Oke, okay. Insya Allah harganya bisa rekomendasi. Pasaran sekitar 400-an ya, 3,5-an sampai 400-an kurang lebih, tergantung kondisi juga ya. Saya jual buka harga 320 masih bisa nego, nego langsung di saya. Sesuai settingnya ya. Betul. Oke, kita lanjut Nir. Nir, ini ada Innova. Innova tipe G bensin tahun 2013. Siska, kira-kira ini bisa cair berapa pembiayaannya? Estimasi. Pak Siska. Estimasi bisa sampai 100 sih, Pak. 100. 120 bisa? Kita coba lihat data ya, Pak. 120. Berarti NT saudara-saudara semua DP-nya minimal 40-an ya. 40 jutaan. Ini estimasi ya 35 sampai 35-an lah, 35 kita masuk. Gua enggak tahu Nir, ini mobil stok-stok lama Nir. Oh, stok COVID. Iya. Waduh. Modalnya juga lumayan tinggi. Modalnya 165, mau jual berapa coba? Oh iya benar. Udah yang laku aja, mau untuk kondisi sih bagus, pajak bulan 3. Enggak ada masalah. Ya, kalau kurang-kurang dikit tinggal nego langsung. Betul. Negonya ke Mbak Siska dan ke saya. Mbak Siska siap membantu ya, 28 jam. Ada finance kita dari Sinar Mas cabang Roxy ya. Jadi enggak bisa, pokoknya jangan diragukan lah kalau untuk Sinar Mas Finance ini sudah ya. teruji. Iya, sudah teruji. Jadi ada dua tim dia, Mbak Siska sama Yopi namanya. Yopi. Iya. Yopinya di belakang. Yopinya di belakang layar. Iya. Oke, ada apa lagi Bang Dudi? Kira-kira ada unit yang bisa digali sama? Nissan Mart yang 2011 belum laku. Ah iya. Nissan Mart 2011 belum laku. Ini Matic XS ya? Bukan XS ya, dia L. Masih ini loh Denir. Masih udah digital XS. Udah. SX. SX ya 2014. Iya. 2011 SX 2011 otomatik harganya 7... kalau cash itu di 80 juta ya nego ya. Nah kalau untuk finance-nya kita tanya nih Mbak Siska, pokoknya data oke, siap dibantu lah. Estimasi kalau ini angsurannya berapa sih Mbak Siska? Kalau kita tergantung estimasi sekitar 2,2-an deh kalau nggak salah. 2,2 juta atau 2,2-an? 2,2. Untuk 3 tahun loh. Lu 3 tahun kan? 3 tahun agak gede. Oh, 3 tahun. 3 tahun. 2,6 kali ya. 2,6 ya. 2,6. 2,6. Nah, kita jadi 35 bulan ya. Tuh. Jadi Sinar Mas ini, Sinar Mas Pine ini dia per Januari itu tenor bisa 4 tahun atau 47 bulan. Untuk sekarang aja ya baru 3 tahun. Nah, karena COVID begini dia di 35 bulan, guys, atau 3 tahun. Jadi di Januari nih runningnya nih ya, Mas Ika. Iya. Tapi untuk rekomendasi prosesnya benar-benar luar biasa, bagus banget. Gua muji banget dah buat Siska dan timnya di Sinar Mas Finance. Tim Yopi. Nah, betul. Dia nggak datang sini. Oh, iya. Bukan lagi nyenterin lu. Rambutnya lagi di rebonding. Oh, lagi di rebonding. Iya. Ada apa lagi nih? Apa Xenia 2016 tuh belum laku Nir. Oh 2016. Telos sudah laku. Yang ini juga nih mobil laku. Ini Nissan Mart yang manual udah laku. Yang ini pun udah laku nih sama Pak Ahmad. Terima kasih. Yang no juga di ujung udah laku. Laku 2012. Yang ini yang belum nih. Kali aja. Ya, ada yang mau 2016 tipe X Deluxe manual transmisinya. Untuk cashnya 110 nego. 107 nih nggak apa-apa. 107. Iya 107 net dah. Udah nggak usah ini barang bagus. Mau tahu nggak guys? Ini kilometernya aja masih 90 ya. 90-an ya. 90 ribuan. Pajaknya masih panjang. Tahun depan lu
bukan tahun sekarang, tahun depan. Nyender tuh, nyender. Nyender ke Siska, pajaknya panjang, nyender. Ya guys ya. Mesin enggak ada masalah dan gua garansiin ini mesin 1 tahun. Iya, atau 20.000 km garansi mesin. Garansi mesin. 1 tahun atau 20.000 km. Ya. Mobil 2016 harganya 107 juta aja. Net. Oh, net. Nah, untuk DP-nya kira-kira berapa sih? Kira-kira kita bisa cair sampai 90 sih. Berarti kalau 107 itu 107 17 jutaan ya. 17 jutaan. 17 jutaan. 17 juta berarti sekitar berapa itu angsuran lu? Angsuran sekitaran 3,7-an lah. 3,7-an 3 iya. tahun ya. Iya, 3 tahun. Oke ya guys ya. Berhubung hujan, nah, kita pindah dulu ke dalam. Yuk, kita ke dalam yuk. Kasihan cewek kalau hujan-hujanan. Nah, Siska, kita masih mau ngobrol lagi. Untuk yang minimal itu di Sinarmas itu di cover tahun berapa sih minimal? Artisnya belum datang. Oh, artisnya belum datang ya. Artis. Oh, Mbak Siska, yes. Sorry, gue mau nanya. Lu di situ duduknya? Ya, maaf. Sini. Iya. Kira-kira lu cover minimal tahun berapa paling tua? Kita bisa cover sampai tahun 2000 loh. 2000 tuh. Tahun 2000. Kenapa Siska gua panggil ke sini? Dia bisa cover untuk mobil-mobil tua loh, guys. Nah. Ya, sementara kita, leasing lain enggak cover. Betul. Dengan Mbak Siska, mobil kalian impikan tahun-tahun tua, kalian mau kredit, bisa menghubungi saya tentunya. Nah. Oh. Saya dulu baru Siska. Gitu. Nah, nanti paling kita direct ke Mbak Siska ya, atau kita melalui kita dulu pihak showroom. Betul. Nanti kita direct nanti ke Mbak Siska. Dan tadi IG-nya juga udah disebutin nih guys ya. IG-nya, WA-nya, WA kalau WA. WA konfidensial. Itu Instagram IG dulu. Tadi IG-nya diapalin ya. Tolong di Siska diulangi lagi. Siska underscore 2801 double A ya. Siska double A, tapi gak pakai E loh. Siska. Iya, Siska at 2801. Guys, diingetin. Kau underscore ya? Iya. Oh, nanti ditulis sama kita ya di deskripsi ya. Oke. Okay. Nah, itu untuk ini Bang Deddy, biasanya kan BI checking oke. Slip oke nih Mbak Siska. Iya. Nah, terus syarat-syarat kreditnya apa aja nih? Syaratnya kita mudah banget, KTP aja, KTP suami dan istri, keluarga, PBB, sama rekening tabungan 3 bulan ataupun sub gaji. Oh, itu aja. Kalau usaha SKU tuh? Kalau usaha SKU ya, sama foto usahanya aja di depannya. Cukup foto usahanya aja nih guys, jadi cukup mudah ya prosesnya. Betul, ya Bang Deddy ya. Selama saudara-saudara semua beretikat baik, insya Allah kami siap membantu semua. Nah. Bos Wastara memilih kendaraan impian. Tuh. Dari tahun 2000 sampai sekarang. Nah, sampai 2020 sampai lah. Sampai 2020. Yeah. Guys, apalagi yang mau ditunggu? Dengan dibantu Mbak Siska dan Menir Mobil Bekas. Derosa juga, susah ya. Mbak Siska ada mau ditanyain nggak sama Dede Jeki Channel? Kita juga bisa main pickup loh, Pak. Oh, main pickup. Tuh, main pickup. Untuk rate bunga gimana Siska? Untuk kira-kira? Rate bunga kita paling rendah loh, 0,6%. Oh. Untuk mobil pick up? Mobil pick up. Untuk mobil minibus? Sama. Untuk, sama. Nah, rendah. Oh. Lu berani berani makan tuh? Kita berani makan. Apalagi untuk usaha yang kayak di pasar nih, butuh mobil-mobil pick up, kita bisa loh. Bunga kita paling rendah. Kelebihannya Siska gua panggil ke sini, saudara. Selain dia bisa makan tahun 2000 ya, minimal tahun 2000. Dan bunga dia jual pun jauh lebih rendah. Iya, rate bunganya sangat rendah, 6%. Betul. 6%. Saya rekomendasi, udah orangnya cantik, baik hati, gesit, bisa kerja. Betul. Bisa kerja. Ya. Dan didukung sama Sinarmas yang punya berani ya. Jual nama lah, namanya udah gede. Betul. Lah. Namanya udah gede lah kalau untuk Sinarmas ya. Jadi kalau untuk Sinarmas Finance ini, untuk tahun ini dia masih di 3 tahun atau 35 bulan. Untuk sekarang ya. Nah, semoga di awal tahun nanti kita bisa makan yang tahunnya. Oh. 4 tahun bahkan sampai 5 tahun ya. Mudah-mudahan.
Tuh udah ada bocoran tuh. Jadi di awal Januari 2021 running di angsuran bisa tenor 4 tahun. Oke, Bang Deddy. Mungkin oke. Iya. Nah, ada lagi mau ditanyakan? Oke, cukup. Kira-kira baik. Kalau misalkan cukup, saya dari Derosa Mobil Bekas, apabila ada kata-kata yang salah maupun perbuatan yang kurang, mungkin kurang berkenan di hati saudara-saudara, saya pribadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Untuk menir, silakan. Iya, dari saya sama seperti Derosa Mobil Bekas. Saya dari Menir Mobil Bekas. Apabila agan-agan mau cari mobil second berkualitas, di sini nih tempatnya, di Mutiara City. Ya, untuk finalnya bisa ketemu Mbak Siska nanti. Yeah. Ya, sembari kopi hidup lah. Kopi hidup inan. Oke, Mbak Siska. Ya, Mbak Siska, silakan. Oke. Kalau misalnya butuh unit dari tahun tua sampai tahun muda, nanti bisa hubungi showroom-showroomnya, nanti aku yang bantuin untuk pembiayaannya. Tuh, Sinar Mas Finance, cabang Roxy. Atau Mbak Siska. Nah, Mbak Siska, tadi IG-nya udah disebutin ya. Oke, okay. Guys ya, saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam mobil bekas. Sukses selalu.